terapi ikan. Enak, enak banget, coba coba. Enak, enak. Selamat datang di channel kita Petualang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, guys. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dika Petualang. Kali ini kita akan mencoba untuk terapi ikan, guys. Langsung aja, ayo langsung. Terapi ikan atau ichthyoterapi adalah pemakaian ikan seperti gara rufa untuk membersihkan luka kulit atau mengobati kondisi kulit lainnya. Nama ichthyoterapi berasal dari nama Yunani atau bahasa Yunani untuk ikan ichthys. Sejarah pengobatan semacam itu dalam pengobatan tradisional jarang terdokumentasi. Tapi terapi ikan cukup digemari oleh banyak kalangan. Bahkan banyak orang percaya akan manfaat terapi ikan karena diklaim dapat sebagai pilihan pengobatan alternatif. Kini tak sedikit ruang publik yang menyediakan terapi ikan atau pijat ikan, fish spa. Umumnya tempat terapi ikan dapat ditemui di pusat perbelanjaan, taman rekreasi, dan lokasi lain yang mudah terjangkau. Terapi pijat ikan ini dimulai di Timur Tengah, di mana ikan gara rufa ditemukan di sungai-sungai wilayah Turki dan Syria. Kemudian perawatan ini dengan cepat menyebar ke Eropa hingga Asia. Cuman ikan untuk fish spa-nya ini berbeda-beda ya teman-teman. Tapi untuk pertama kalinya disebut sebagai ikan terapi itu dari Yunani itu sebagai ichthyoterapi karena ikannya ikan ikti. Oke teman-teman, semoga informasi ini menambah wawasan kalian dan tetap menjaga alam dan lestarikan lingkungan kalian. Terutama kalian bisa mencoba ikan terapi ini ya teman-teman. Bagaimana rasanya disetrum, digigitin ikan nih guys, kayak disetrum loh guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya dan share ke teman-teman kalian. Subscribe.